بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sina ikhwah yang dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan hidup sederhana bersama saya Ilyas bin Hassan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan izinnya dapatlah kita bersama dalam ruangan ini, dalam kita nak mengerti berkenaan dengan akhlak-akhlak yang terkandung di dalam Al-Quran dan cara pelaksanaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih bersama dengan Akhlaqul Amanah pada siri yang ke-6, dan insyaallah dengan siri ini kita akan tambah berkenaan dengan siri-siri Akhlaqul Amanah. Alhamdulillah, kita dapat dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menekan berat tentang al-amanah. Sebab itulah dia pesan kepada kita, dia kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in wa mas'ulun la rajulu ra'in fi ahlihi mas'ulun an ra'iyatihi. Sebab itu mari pula wal mar'atu fi baiti zawjiha wa hiya ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, ya kata semua manusia setiap bidang dan setiap peringkat ada tamneng gapo tu, semua tu mereka itu bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kena bercara we molek, kena itu we molek. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak sukalah kalau lah kita minta nak jadi ketua, nak jadi apa yang kata, nak jadi pemimpin, nak jadi amir dan nak jadi panglima atau nak jadi apa sahaja, kerana benda ni berat. Dan seperti mana Rasulullah SAW dia pesan atau dia beri jawapan kepada Abu Dzar, setelah mana Abu Dzar dia mari dan minta dengan Nabi, suruh Nabi melantiknya menjadi seorang amir di satu kawasan. Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu dia dapat Nabi jawab kepada dia, dia kata Nabi bersabda, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alayhi fiha. Hey Abu Dzar, innaka dha'if. Hey Abu Dzar, kamu ni lemah. Wa innaha la amanah. Tanggungjawab itu adalah apa? Adalah amanah. Dan pada hari kiamat itu akan kamu tu akan dihina dan kamu tu dah akan sesah. Ini makna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia jaga sungguh-sungguh, dia we ingat pada kita, kesia belah pada kita nung dak pe Allah nung. Dari dunia ni mana setiap ayat katanya nampaknya seni, nampaknya ya dia ketua, nampaknya orang sanjung, nampaknya orang hormat, nampaknya orang takut, nampaknya orang ikut dan turut. Supaya semua tu mereka kata dalam dunia saja. Tapi bila kita pergi di akhirat esok tu, letih. Kita apa yang kata, kita akan ditanya oleh Allah, kita akan diperiksa, tanya satu-satu. Katalah Umar radhiyallahu anhu, dia satu ketika dia berkata, sekiranya ada seekor kuda yang patah kaki duduk di Iraq tu, duduk di Iraq, negeri Iraq tu, Umar duduk di Madinah, sekiranya seekor kuda patah kaki duduk di negeri Iraq, nanti Umar akan ditanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata benda amanah ni benda tinggi,
benda amanah ni, benda besar, benda amanah ni, nah, kalau kita bawa tak kena, kita akan menjadi orang yang hina dan dihadapi Allah Subhanahu Wa Taala dan dihadapi makhluk-makhluk semua. Nah, kalau tidak, nakalah kita, sebab ni amanah ni penting saudara dikasihi. Selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berat duk kecek berkenaan dengan amanah pada apa, pada menjadi pemimpin atau pada bertanggungjawab terhadap orang ramai ni. Sekadar 10 orang pun teruk dah kita cara. Kita cara pada orang 10 orang tu teruk dah. Dan ditanya, ditanya dak apa tu hal tu teruk dah. Bagaimana itu dan ini. Bagaimanakah kalau kita duk gi bercara orang 100 orang? Bagaimanakah kita duk bercara orang sekampung? Bagaimana kita duk bercara orang satu ampa? Bagaimana kalau kita bercara oleh dan atau kita bercara pada orang satu negeri? Ini besar ni, bukan mudah dak. Dah dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dan ini sangat teruk dan sangat berat. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak kecik hari ini insya-Allah berkenaan dengan al-amanah, amanah pada harta. Pada harta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitik berat berkenaan dengan amanah pada harta-harta. Harta ni baiklah duit, tanah, berupa benda dan lainnya, artinya sakut dengan duit pitih. Benda-benda yang diainiah. Orang kata benda yang diain, jadi satu benda. Itu semua tu kita kena jaga, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan dalam satu hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan At-Tirmizi Kitabul Buyu', yang mana dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khana man khanaka. Addil amanah adalah kamu tunaikan amanah bagi siapa atau kepada siapa yang telah memberikan amanah pada kamu. Wala takhun man khanaka, dan janganlah kamu khianat orang yang khianatkan kamu. Islam ni masya-Allah. Mu kena baik pada orang, orang beri amanah pada kamu, kamu kena ataklik, kamu kena tunaikan amanah tu. Lepas tu kalau ada orang mengkhianatkan kamu, kamu jangan khianat dia. Tak ada atau raddul mithl dak. Atau ar-radd bil mithl, tak ada. Kalau orang mengenak pun mengenak, ya tak ada Islam. Islam dia larang dah. La takun imma'ah. Dan janganlah kamu jadi orang imma'ah. Ferangan imma'ah ni ferangan yang Islam tak kena. Gapo dia imma'ah? In ahsanan nas ahsantum wa in asa'u asa'tum. Imma'ah ni. Iaitu apabila manusia buat molek, kita buat molek batik. Wa in asa'u, bila orang buat molek, kita tak molek batik. Tapi in ahsanan nas ahsantum wa in asa'u ahsantum. Janganlah kita jadi imma'ah. Macam mana nak kita tak apa, tak jadi imma'ah? Tak jadi imma'ah ni bila orang buat baik pada kita, kita baik pada dia. Bila dia buat tak molek pada kita, kita baik pada dia, tak ada apa. Mana kata ni orang Islam, mana kata agama dia tu agama suci, akhlak dia akhlak mulia dan tinggi, tak ada nak balas yang di kampung-kampung ikut sedak ada Islam. Ini makna tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pesan, adil amanah, kita tunaikan amanah. Dah kita ambil orang, ambil. Lepas tu kita hantar klik. Kalau kita penyel pun hantar klik. Kalau kita butel, kita kena bayar klik. Kalau kita gapo kita diberi amanah gapo tu, kita kena sapa pada orang. Janganlah kita menjadikan apa kata tengok barisak-barisak lo ni ya tewah. Barisak lo ni kaya tewah. Tak kira lah barisak ke apa. Barisak pres ni baik. Barisak ke apa lagi? Barisak carry baik. Barisak tu dan ini. Buat apa? Ya tewah amanah. Siapa ke? Orang jual tu. Mana-mana tu. Ya sanggup dibayar pada orang jual tu. Lepas tu mari. Ya mari harta kita. Ya ambil duit pelatang pula. Mengata, ya dah hajar amanah. Semua amanah tu akhlak siapa? Akhlak Islam. Semua amanah tu perangai siapa? Perangai Islam. Kelakuan siapa? Kelakuan Islam. Lepas tu, fak dia dapat tiba. Dapat tiba hak dia hak Islam. Bermari dia hak Islam. Selerok halu. Banyak yang dia mau oyak kata, bapak duk Mekah, anak duk Jawi, anak duk dah rumah kita. Lepas tu, kirim ke orang naik Mekah. Naik buat haji, naik buat gapai petinya, artinya buat hatam hari 50 ribu, 100 ribu, duit dah hafal pada anak dia, duit tak hafal pada keluarga dia,
Duit sampai pada bini dia. Dah, musing dulu, mutar dulu, kok tu, kok ni. Kalau we kat we setengah dulu, tak nampak duit orang, kelipar tak boleh. Dah, kelipar sikit, aik. Kelipar sikit, we tak cukup. Kelipar sikit, ngira kau tu, ngira kau ni. Dah, orang kira yang duit. Lepas tu, kita nak cabut berapa persen. Nampak tu? Orang kira yang duit, kita cabut persen apanya. Letih ke apa kitanya. Nampak tu? Gua bawa gua apa-apa ya ke dia tanah nak percaya anak gua bawa gua apa pak dia wi gapa wi sempurna 50,000 50,000 ni dah gai duit okey la haula wala quwata illa billah ni mini makna tak benar ni tu benar apa benar yang penting nah tamu-tamu pai kata kalau kita ni orang beragama kita kena jaga-jagalah jangan kita jadi orang yang tidak beragama Islam duk jaga amanah. Nampak tu? Orang bawa atau orang Islam tak ada jaga amanah. Ni mana kata selera kita. Dah tidak ada orang mukmin yang sempurna yang sempurna dak saudara dikasihi. Lagi pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pula. Dia kata innal khazina al muslim al amin. Alladhi yu'ti ma umira bihi فيعطيه كاملا موفورا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين ما شاء الله ده هذه نيل كلواركن ولا البخاري ولا كتاب الوكالة dan nah dan Muslim ولا كتاب الزكاة معنى قبض ده قال كسي sungguhnya al khazin al muslim al amin sungguhnya orang yang sipe bagai khazin ni orang sipe gedung. Gedung apa? Gedung barai lah. Makhzan. Khazin orang sipe barai. Al-Muslim al-Amin. Orang yang dah sipe barai. Dan yang dia beragama Islam. Dan dia berakhlak amanah. Bersifat amanah. Yang dia beri kepada orang. Yang dia beri kepada tua dia tu. Misalnya dia tu orang terima amanah. Orang sipe barai ke dia misalnya. Banyak bila kita tengok baca-baca dalam buku-buku dalam buku-buku al-amanah orang dulu yang nak pergi Mekah yang nak ke apa misalnya dia ambil duit yang ambil ke apa dia tinggal kepada seorang lepas tu dia pergi Mekah apa tu sudah duduk 5-6 bulan Mekah dia klik mari dia ambil klik atau dia pesan pada nama tu sehubi pada anak ke pada ke apa maka dia mahu sepenuh we molek we sepenuh jago tak ada kosa sekat abu dah orang-orang dulu. Maka orang lagu ni tu panggil tu innal khazina al muslim al amin. Nah sungguhnya orang yang sipai barai, nah yang taruh barai, yang muslim lagi amin lagi tu. Macam mana? Alladhi yu'ti ma umira bih, yang dia beri apa yang disuruh. Ima dia pergi bagi duit raja orang, ima dia orang tengok, ima dia jadi presni orang jujur sapa atau juru wakil misalnya. Saya misalnya orang okay, duit saya. Duit saya so saya bagi gaji. Tokek duit saya duit. Dan saya nak tokek. Tokek duit saya duit itu suruh duit gaji pada anak koli misalnya. Dah, saya ambil duit itu tu saya yu'ti ma umira bih. Kita saya beri apa yang disuruh. Demoning 3000, demoning 5000, demoning 100000, demoning berapa ribu artinya? Beri dah tu akoh yang diberi itulah kamilan mawfuran beri dengan sempurna cukup tidak apa tidak kurang sekat apa dah tayyibatan bihi nafsi hati kita tenang tak ada atas saya duit ni dah nampak tu fayadfa'uhu ila alladhi amara dah umira lahu bihi dah maka dia bagi duit itu kepada orang yang kita disuruh beri pada dia ahadul mutasaddiqin dia tu boleh masuk boleh pahala ke apa pahala pahala ke apa pahala orang yang sedekah juga pahala orang yang sedekah juga dia tu misalnya ada orang Arab duit saya misalnya stoko suruh beri duit masjid ke duit apa nama ke misalnya atau duit zakat ke atau duit apa nama tu lepas tu dia tu sedekah duit dia. Zakat dia ke, tu sedekah duit dia. Dia artinya, duit dia mari. Kita pergi sapa awal sepenuh. Sepengah dia mahu duit anak yatim. Tuwir duit tu 1000. Suruh bagi pada pada apa orang? Kepada nah, kepada 1000 orang anak yatim. Atau 100 orang anak yatim. Maka,
Demon ni hak ucara ni bagi. Sibu cukup 100 orang. Kan? Kita juga beri whisper no tapi cukup tu. Demon ni ni salah seorang dia boleh pahala seorang sedekah juga. Demon ni sedekah dah. Seorang dah boleh pahala. Kita ni pula orang jual siapa ya. Boleh sedekah juga. Boleh pahala sedekah juga. Sepengaruh kita juga. Masya Allah. Islam ni jaga sungguh. Amanah ni bukan mudah-mudah. Bukan main-main. Nah. Ha, ni payah-payah. Ha, dia buka ruik ni belalak mata selak. Nah. Selerok. Ha, suruh we sibuk kok. Gibi satu kok. Pahal lebih lagi masuk kocek. La hawla wa la quwata illa billah. Seperti mana ustaz cerita pada saudara semua. Satu ketika tu kita pergi satu kampung. Satu kampung tu, tua dia tu, mana tu orang berzakat tu, dia tanya, berapa seorang kita molek kita beri? Duit dia banyak lah. Nah, kita kata dalam 3,000 kok. Nah, sebab anak dia ramai kan nama tu 3,000 kok. Maka tanah syak dah. Nah, 10 keluarga, satu keluarga 3,000 kok. Mana tu 13,000. Kemudian kita pergi. Kita pergi pak. Bila kita pergi pak tu. Kita panggil dia tepik luar. Ya mari tepik luar. Keluarga susah tu lah. Kemudian kita bagi pada dia. Kita bagi pada dia. Kita buka ramal lah. Dia bergerui tiga keping. Tiga keping. Ya cur gitu. Lepas tu kita buka ramal. Kita dengar orang jumpa. Sebab kita nak kering. Nak tunjuk atas amanah kita sapa dah. Bila kita sudah bagi siap. Kita nak klik dah. Dia hatta klik duit semula. Orang susah tu. Hatta klik duit semula. Kita tak tahu apa punya. Ayah tak semik ke? Kita tahu apa dia kata. Kau ada mari tolong dia. Nah. Duit kajak air ke duit ke apa? Pukul 1,000. Lepas tu hatta klik. Masuk ramah 1,000 dah. Hatta klik 1,000 ambil satu kot adimu. Nah, patut 900 kita mana? Masuk kocik ke cara. La haula wala quwata illa billah. Ada lagu tu. Oh, ada. Dah semua ya kata Allahu akbar. Di mana ke hak-hak dan dah si mata siti atau baik kata gie dia. Nah, kalau orang cara ni tipu. La haula wala quwata illa billah. Ni mana kata? Kalau lagu tu dia tipu dan makan duit dan duit haram bagi ni molek. Dah, kalau baik ni molek, baik mana? We sempurna. Orang sibuk kok, kita sibuk kok. Orang we baju sibulah. Orang we dah baju dengan seluar dengan penama dengan piok, kita we semua kepada dia. Nah, nampak tu? Kita ni boleh pahala orang sedekah juga. Ahadul mutasaddiqin. Nampak tu? Ahadul mutasaddiqin. Dua orang yang bersedekah. Tua we seorang dah patut kita. Salah seorang, dua orang. Salah seorang daripada dua orang yang sedekah. Ya. Tuan duit. So, patut kita ni. Boleh pahala juga. Pahala apa? Pahala kita. Siapa we sempurna. Siapa we cukup. Tidak kurang kelo. Tidak kurang akor. Tidak kurang lik. Tidak kurang gapo. Masya Allah ni Islam. Nah, dia ajar akhlak macam tu. Kenapa tu? Duit orang yatuh. Sepatutnya juga. Duit orang yatuh. Kita we setakuh dia. Dan kita pihak dia. Nah, kita temu di mana ke apa tu? Dah di negeri kita ni kita tahu dah siapa mek. Kita mek pak kita perakak tu dah. Kata nama demo tu bek duit jatuh. Ele che main mek atau ada tiu dia dah. Nah, kita hatta tu tiu dia. Hati kita senang tak kita tolong. Orang susah ke ngabak terus ngabak ATM lah ngabak mempita lah ngapa susah hati dia tu. Bila-bila jatuh. Nah, bila jatuh bila apa jadi dalam beg dia tu ada ngaruh. Berkali-kali dalam hidup dia ada semak tu ya ruia. Nah, misalnya atau adanya bak go ni yang penting untuk dia. Ya susah. Bila susah tu ya dok serapuk, tidak dok nego, makan asyik tak apa, terlalu mikir tak tupai, jalan tak urak. Bila kita idkhal surur, kita memasukkan ke dalam hati dia tu. Nah, keseronokan. Boleh pahala apa dah kita? Boleh banyak dah pahala pada kita sedara dikasih. Nah, oleh itu, Islam dia suka kita tolong orang. Kita itu kita sapa. Nah, seperti mana sedara-sedara kita ada yang kata, dia pergi di Indonesia. Nah, kemudian dia pergi bagi ke apa nama tu. Nah, acu boleh. Kalau ada duit lagi, ada kocek dia. Nah, you know we, you know we, you know we. Apa? Dia
nyanyo kesiek leh. Dah belah. Nah, menyebabkan kena widuit sendiri. Widuit sendiri tapi tak ada roh. Dah ada semakninya. Jadi dia pun simpan nak klik pula. Dah nak klik pula takut. Dah takut ada gapo kena bayar di tengah-tengah jalan pula. Ni masya-Allah. Nah, siapa amanah ni adalah satu per satu benda yang penting dalam hidup seorang muslim. Ini amanah bentuk duit. Mari tengok pula amanah bentuk mana? Amanah bentuk amanah bentuk hak-hak kewajipan setiap gapo dak ustaz setiap tu? Kita kelih. Kita tidur atas bawah atas atau kita tidur dengan bini kita. Kita tidur atas katil dengan bini kita, kita ada setubuh ada gapo. Kita tengok aurat dia, kita tengok aurat kita. Kita tengok tubuh dia, kita tengok tubuh kita. Tak boleh kita nak ifsya usir. Tak boleh kita nak pergi royak kepada orang. Nak pergi royak kuamlap kita dengan bini kita, dengan peraya kita pun tiang tak boleh. Oh, laki ku ada tahi lalak di situ, royak ke orang. Tahi lalak di pusat. Dah, gitu, dia pun di dada, di perut, di gapo, tak boleh. Nah, saudara dikasih ini, panggil tak hari. Ini panggil tak amanah. Amanah peribadi. Amanah suan tuan tak boleh royak-royak. Nah, royak ke orang. Ramuk bini kita royak orang boleh tak? Ramuk bini kita riting, ramuk bini kita pendek, tak boleh. Siapa ada walaupun dah peran apa peran pengata peran tidi atau peran drak tak boleh royak pada peran drak kita. Kata bini kita lagu tu lagu ni, tekok dia masa tu, dah dagu dia masa ni, tak boleh ni pengata siti. Ni amanah. Amanah peribadi ni wajib. Oleh itu ustaz dah nasihat sini. Samrap. Orang yang kunti cop. Thairup kun un. Pukul amal ke lain pus. Lepas tu hai kun un wicang. Kita dah apa dah. Tanya dia, ya anuyat mai. Bangku ni. Dah setengah orang ni. Lama dia. Dia ada apa? Dia ada tak? Dia ada pus. Oh, di mak le. Dia tu tak ada pus lama dia. Nah, jugalah tuduh muka kadang-kadang masya Allah. Tapi dia wahai pun sama orang. Sama orang macam mana? Tua yang apa? Tua tak tahu. Tua maisak. Atau meru atau dia tu pukul. Atau tu, apa tu? Tak, apa? Tak rup, apa nama tu? Pos. Nak tamyo atau kau anuyat, mai? Ini ke amanah, mah? Amanah ni. Amanah. Nak pukul, kau saya tak boleh. Kena kau anu ya. Seorang syekh daripada nama dia Alil Qarni. Dari lagi Saudi. Dia tu orang yang warak doa tu. Saya pakai dia mai anu ya orang taitak. Orang pukul apa pukul ramai tu yang ngajar. Tu yang jalan. Satu tika tu dia ada ceramah. Ceramah dia tu bandiai dia tu orang penpan. Penmun. Mun. Apa? Mari dengar dia tu penmun tu. Banyak doa. Penuh sejik. Dia memang kata yang ngajar pahasyol. Pahasa tu penuh dah. Sejik. Ali. Ali Abdul Khaliq Al-Qarni. Seorang guru. Tak ada doktor apa ni. Tapi seorang guru dia ngajar dia. Di satu sekolah di Mekah tu. Tapi dia apa kata? Fasihul Jazirah. Fasihul Arab. Dia tu orang yang fasih. Kecik dia dekat syekh apa tu, orang kenal dia. Kemudian dia mengajar. Mengajar tu dia tak semula dah, orang takat suara boleh. Tapi orang nak takat video nak pukul ramai dia murih. Kemudian ada seorang wayung akak terosak duk tak duk pukul dia. Dia beradu mengajar dia kata, "Saudara pukul ramai saya tak izin. Nanti saya nak apa nak itu dapat Allah Subhanahu Wa Taala minta ampun, minta hapuslah." Kau anuyat dulu. Rupshan. Saya maya. Apa saya keluar Allah. Saya takut pada Allah. Dari kemah esok saya nak oyak pada Allah. Terkamu ambil amal saya tu. Dua saya tu main anuyat. Ini mana kata kita kena jaga-jaga. Amanah ni. Kita pukul ke. Pelik ke ada. Pukul ke pah hata lagi. Pakai nak suka. Masuk dalam empat lain pula. Ba'wainul likulli humazatil lumazah. Nanti orang nak ayat. Oh, mempukul matamu. Dah, merah. Mempukul matamu, lali. Mempukul mulutmu, nguak. Mempukul. Apa yang lain?
Nah, kita pukul sayang kita duk nguruh kerong-kerong hatta lagi untuk nak suka. Mai pandai sayang saya, mai mai apa? Mai krod, mai wa. Eh, ni amanah. Contoh orang kawan apa kita duk. Nah, kita duk hatta duk gapo ini? Pengata pen akhlak. Nah, akhlak tu mai di ni mana? Nah, akhlak tak molek lah macam ni. Oleh itu, jaga-jaga ni urud ni pengata. Nah, pengata al-ird. Ird ni a'radun nas tak boleh. Kita nak pukul, nak gapo. Nah. Nak buh. Nah, kita tahiru, lepas tu kita buh dalam kelum. Kelum kita tak apa. Nah, nampak tu? Kelum kita tu bukan Facebook ni Rasulullah. Nah, apa kata pen mun orang kelih kita tak leh. Nampak tu? Nah, kita kena kau anu ya dia kita nak hatta nak pukul nak gapo. Nah, sedara dikasihi. Nah, mana tahu ni mengasi ti Islam jaga sungguh. Nah, dia jaga semua sini. Oleh itu, la haula wala quwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab nikah, "Inna min a'zamil amanati 'inda Allah." Nah, ta'ala yaumil qiyamah, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi, thumma yanshuru sirraha. Wa fi riwayah, thumma yanshuru ahaduhuma sirra sahibihi. Allahu Akbar. Sungguhnya seorang lelaki, sungguhnya inna min a'zamil amanah, sungguhnya sebesar-besar di antara sebesar-besar amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat esok ialah apa? Seorang lelaki yang yufdi ila sah ila imra'atihi, seorang perempuan itu ya nah bersetubuh tidur nah ya bang kata tidur ya setubuh dengan bini dia tu. Bini dia pun tidur dengan dia lah. Nah, thumma yanshuru sirraha. Kemudian nah, yatai tu oh ya, sulit oh bini ku tidur sedak lagu tu lagu tu. Seronok lagu tu lagu tu. Dah, ada oh ya. Nah, benar duk atas tiang tu tak molek. Tak molek so amanah tu duk oh ya apa? Orang kata bini ku dah tamyangi la ilaha illallah. Bini ku lagu tu. Dan satu riwayat pula. Nah, bini dia tu royak pula laki ku lagu tu buntiang tu tak boleh. Nah, saudara dikasi ini adalah amanah, katup itu. Nah, ini suntua. Nah, amanah laki dengan bini macam bai bawa kerai. Nah, nak gaya bai kerai biar nak gaya apa kau gaya tak leh. Nak royak pada motor royak apa nya atas kata kita. Mai po. Dah setengah tu. Nah, thairu. Tai video share pula. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ni makna kata dah pangata sangkum apa rukci duk pukul tai apa ke perum orang tino ni kena igat 2-3 dan 2-3 hari baru ni yo usaha wak yo wak kasut dia pakai kasut pasti yo boh yo boh apa yo boh kelon mana di kelon ni mana di kasut dia tu yang mari pak yang hala kaki dia kasut dia di bawah kapro gatino la haula wala quwata illa billah tok nyo muka ama di dalam jambe tok muka ama di situ tempat saling baju gatino nak gapo la ilaha illallah bang kata sangkum rukci nah bang kata Islam suruh nikah Islam suruh bini Islam wi jalan dah tapi dok nah dok nak bini sorang tak cukup harwa nah tak cukup ruah tiga nak gapo nah syahwat satu ya ni amanah nah sebab itulah panggil kata benar ni benar kita buat main-main kita mengkam mai pendai tamada mai tong kriak ustaz kriak gapo nya Islam ni ke amanah dan nak mudah-mudah tak boleh dan nak mudah-mudah nak suka-suka mai ni panggil kata Rasulullah panggil kata inna min a'zamil amanah panggil kata amanah yang paling tinggi apa amanah yang paling besar nah bukan mudah-mudah bukan suka-suka bukan buat main-main nah saudara dikasih ni mai kata tak boleh nah. Nah, kita duduk atas kepala gerai. Kita royak pada saing kita rapat sekali. Oh, aku tidur dengan bin laki ku malam. Oh, sikit. Balik saing kita pula royak juga apa? Royak di musorai ya, ni. Apa? Mu saing rapat dengan saya. Dah, royak habis. Suka yo. La haula wala quwata illa billah. Ini mengata amanah Tuhan kata tanya. Nah, duduk di buka waktunya. Nah, tak payah ramah tu. Mengata, ini pengata al-fasadul akhlaqi. Fasad akhlaqi. Fasad apa? Fasadul akhlaq.
rusaknya akhlak lagu tu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh itu kita kena jaga amanah. Jangan kita nak bongkar, dek goyak pada orang tak boleh. Nah, dok gigo tu gua ni tak boleh. Nah, ni kita sebagai laki pa laki bini kena jaga sedara dikasih. Lagi pula amanah. Iyalah amanah gawa amanah. Amanah ni. Nah, itu amanah dalam majlis. Amanah dalam apa? Dalam majlis. Dalam kita duduk ramai-ramai. Nah, ini sebagai amanah. Maka di sini itu, nah, satu amanah, satu jenis amanah yang mereka kata jagakan air muka. Jagakan apa? Jagakan. Nah, jagakan di orang. Jagakan mengata jagakan hak-hak setiap orang itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Adab, "Idza haddatha rajulun rajulan bi hadithin thumma iltafata fa huwa amanah." Nah, makna kata apa tu? Apabila seorang lelaki duk kecek. Nah, duk kecek. Dua orang tu. Duk kecek dua orang efek dia tu. Sebab nak bisik dua orang ada kerja dia lah. Haddatha rajulun rajulan, duk kecek gimana? Bi hadis duk kecek, misalnya duk kecek benda sulit. Wayak kata tak serik orang. Nah. Cuma dia paling wayak kau gelai. Wayak kau ha, wayak kau ada mening, kau tepi dia pula ni. Saat ni janji dengan dia motor tak serik, tak serik kecek, tak serik royak pada orang lain. Nampak tu? Lepas tu, bos sudah paling pada hari ni royak. Ha, lagu tu, lagu tu. Mana tu? Kat mananya? Dia royak tu benar sulit. Tapi dia royak kat orang lain pula misalnya kalau ada. Fahu amanah, benar tu tak amanah. Topi, tak apa. Nah, bagi tu kat dalam majlis. Nak kecek hal orang, tak boleh amanah. Nah, lepas tu lah. Wailun likulli humazatin lumazah. Nah, wailun likulli humazatin lumazah. Nah, wak tak boleh. Misalnya, ada demo tu sore tu kita duduk ramah-ramah. Oh, dah. Mulut orang iyuk, misalnya. Atau, mata dia tu juling. Atau, dah. Bila kecek, dia lekat semua. Gak. Atau, dah. Dia tu, wahai natoh. Wahai gapo, yo suka. La ilaha illallah. Tahu belaka, tapi, pengen kata. Nah, pengen kata, tak ada amanah. Kita duduk, ya apa? Dia tak ada gapo. Nah, nak suka-suka main. Wailun likulli humazatin. Nah. Hammazim masya'im binamim. Ni sifat-sifat tak boleh je ni. Dari surah Al-Qalam ada sifat ke apa? Wailun likulli apa? Allahumma salli ala Muhammad. Nah. Gapo dia? Hammazim masya'im binamim. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Ni hammaz. Wahai plekeh orang. Wahai genuh orang. Wahai nyanyi ke orang. Wahai kissing, wahai nganyi ke orang. Tak boleh saudara dikasih nganyi apa ke dia. Nah, hama-hama kita jamu. Hama-hama kita pandai. Hama kita rajin pada dia. Hama kita kaya. Hama kita kedebat. Hama kita ngaji tinggi pada dia. Tak boleh saudara dikasih ini. Tak boleh. Nah, ini mengata jaga-jaga. Nah, dari majlis tak boleh nak ayak. Nah, hademo tu, hademo ni. Lagi pula kita dapat Rasulullah SAW, dia jaga amanah. Dah, dia jaga amanah. Kenapa tu? Satu mauqif, satu peristiwa yang paling kata yang begitu hebat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tunjuk kata Rasulullah tu tinggi amanah dia. Nah, dan tingginya amanah dia pada diri Nabi tu dan pada dalam majlis dia tidak dok bongkarkan. Nah, dok oyak, dok gapo dok. Satu ketika tu datangnya Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Datangnya Sayyidina Uthman mari bawa siapa? Bawa Abdullah ibn Abi Sarh. Siapa ni Abdullah ibn Abi Sarh? Abdullah ibn Abi Sarh ni ialah apa? Ialah saudara Yusuf. Saudara Yusuf dah bagi Uthman ibn Affan. Ni siapa ni? Abdullah ibn Abi Sarh. Abdullah ibn Abi Sarh salah satu atau salah seorang
Salah seorang yang nama dia Abdullah Ibnu Khattal, nama dia tu. Dia ni ada depera dua orang tino. Di bawah dia dua orang tino, dua lagu, dua muzik, duk decak, duk gapo, duk menganying ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, kija dua orang tino yang pera ni nanti duk kata kepada Nabi melalui lagu-lagu. Ada juga orang upah orang suruh lagu untuk kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepengah ada satu ketika di kawasan kita ni ambil wayang kulit duk kata kepada orang yang nak turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tino ni ya dia nincah habis dah. Duk kecil dalam wayang kulit kita pernah dengar. Duk pernah dengar dari tik lega apa dulu, demak masa dulu. Ambil wayang kulit duk kecil hak agama. Gapo kata? Orang tino ni ramai yang dinincah. Gapo dia tak payah. Pakak tudung muka habis tinggal mata rote nincah suko yo. Orang dengar pun suko yo. La haula wala quwata illa billah. Ambil agama upah demo ni duk kecil hak agama. La haula wala quwata illa billah. Begitu juga di zaman Nabi pun ada seorang nama dia Abdullah Ibni Akhtal ni atau Ibni Khattal ni. Ada bagi dia dua orang tino qainatan lahu kanat tughanniyan bihaja'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang tino yang pergi tu hija dia duk kata pada Nabi, duk tuduh Nabi, duk dah ada celah Nabi, duk celah orang Islam sekatu. Maka Abdullah Ibni Khattal ni dia bahang. Sebab dia takut. Dia takut pada Rasulullah, takut pada mati, dia masuk Islam. Tapi dia murtad. Dia murtad. Lepas orang tu dia apa? Dia murtad dan dia bunuh seorang maula, seorang budak yang di bawah dia. Dia tu masuk Islam kerana takut. Maka demon ni Abdullah Ibn Khattal dan Al-Huwairith Ibn Naqid. Salah seorang atau dua orang ni kija dia ada tekah di Mekah tu nanti apa? Nanti nak mengenak Nabi SAW. Nanti nak mengenak Nabi, nanti nak menyakiti hati Nabi, nanti nak menyakiti Nabi kita SAW. Dan Abdullah Ibn Khattal iaitu Abdullah Ibn Abi Sarih ni Al-Huwail ni mengenak dan menyakiti anak Nabi Fatimah dan menyakiti Ummu Kalsum. Kedua-dua tu nak hijrah pada Madinah. Kenapa tu? Maka bila dia dibawa oleh siapa? Bila dia diigat, dia ni Abdullah Ibn Abi Sarah, dia diigat. Bila diigat, maka Uthman Ibn Affan menggod adik dia atau kakak dia atau saudara dia menyusu, kan? Mata menyusu sekali daripada seorang lah. Maksudnya di dua adik lah, dua adik menyusu. Dia bawa Uthman ni, dia bawa Abdullah Ibn Abi Sarh kepada Nabi SAW. Kenapa? Kerana bila Rasulullah buka Mekah tu, Rasulullah rakyat dah. Ada beberapa orang dia morning kena igat. Kena hukum perahan. Kena hukum bunuh. Kalau dia tidak taubat, tidak masuk Islam, tidak apa lah. Kenapa? Kerana dia duduk menyakiti orang Islam teruk dah. Di Mekah masa tu tu. Maka bila dia diigat, lepas tu Uthman tu mari syafaat lah, mari minta tolong Nabi tu, suruh maaf lah. Suruh Abdullah Ibn Abi, nama Abdullah dah Islam, nampak dah. Nama Abdullah. Dalam masa dia kafir pun nama dia Abdullah Ibn Khattal. Abdullah juga dia mana. Maka bila dia dibawa datang oleh Uthman untuk nak jamin, nak perakkan lah. Supaya Abdullah Ibn Sarah ni manata masuk Islam. Lepas tu mari pergi tangi Nabi SAW, manata mari mubayaah dengan Nabi SAW untuk masuk Islam, untuk nak manata, untuk mari dia orang molek lah. Maka dia datang bersama Uthman. Dia duduk nyata.
Maka Rasulullah SAW mari. Dah, mari. Dah, mari pun Rasulullah duduk diri lah. Rasulullah mari tu. Demon ni menunggu. Demon ni apa? Demon ni duduk apa? Duduk. Pengen tak duduk. Takut ni. Takut Nabi. Dah, takut Nabi suruh tahan dia tu. Ambil pergi perahan. Okay? Gapa tu? Maka berkata Osman. Masa tu Osman dah ada. Osman kata, bayar Abdullah. Bayar Abdullah. Mana tamu bayar lah. Dah. Bayar Abdullah. Mana tamu? Bayahkanlah. Dengan Abdullah. Atau dengan demon ni, wahai Rasulullah. Rasulullah minta lah kamu bayah. Kamu buat perjanjian. Nampak tu? Sebab apa? Sebab demon ni masih Islam. Ya buat atau masih Islam. Lepas tu dia apa? Dia murtad lepas tu. Maka Nabi SAW dia tahu dah. Demon ni buka orang apa? Orang yang amanah dah demon ni. Demon ni orang basing. Dan sebab tu hayat dia sepenuh munafik kan? Munafik pakai masuk Islam semua. Tetapi Rasulullah tahu kata demon ni orang apa? Orang munafik. Nah, berhak kita bunuh dia ke apa nama. Tapi Rasulullah tak buat. Rasulullah tengok luar. Dia mucak. Nah, serahlah. Nah, luar sahabat nampak dia mucak. Sudah masuk Islam. Nah, dari hati dia molek tak molek Rasulullah tahu sebab wahyu ada wayak. Demon ni pun sama. Nah, maka Nabi SAW bila Osman wayak kepada Abdullah. Nah, suruh bai'ah dengan Rasulullah tu. Rasulullah kelih pada muka. Kepada apa? Kelih pada dia. Rasulullah beri masa 3 hari. Beri masa 3 hari. Fanadara ilaihi nabiyu thalathan. Fanadara makna sini. Gapa fanadara sini? Nadara daripada anzirna. Gapa anzirna? Anzirni mana tak? Anzirni ila yaumi ba'athun. Gapa anzirni? Tunggu, wi masa, wi peluai 3 hari. Nah, fa anzirni. Nah, ila yaumi ba'athun mana tak? Tangguh aku, tangguh. Nadhara ni tu makna banyak. Okay, kita ada kata bahasa Arab ni bahasa apa? Bahasa yang luah. Bahasa Arab ni bahasa yang apa? Bahasa yang hamalatul makna, banyak makna. Nadhara kelih. Nah, nadhara dengan satu makna lagi, apa? Wi masa. Dah saudara dikasihi. Mata wi peluai, hai okat. Rasulullah kata, nah. Mata Rasulullah kata, aku masa 3 hari. Dah dia pun tak say. Tak say apa? Tak say. Tak say baik ahlat lagi dengan Nabi. Nabi tak masa tu 3 hari. Kalaulah, nah, dia apa? Dia abai. Maka, nah, abai maka bunuh. Sebab apa? Sebab dia nak ngenak para sahabat Nabi. Nabi sendiri pun. Fabayahu ba'da thalathin. Maka, bos apa 3 hari? Tuha mata Nabi beri masa dia 3 hari, maka dia pun bai'ah. Nah, Nabi SAW bai'ah dengan dia atau dia pun janjinya dengan Nabi itu 3 hari. Thumma aqbala ala ashabi. Nampak tu? Kemudian Nabi SAW dia pergi jumpa dengan sahabat dia. Nah, bos ikut 3 hari dia bai'ah tu mata dia tak ada lepas tu lagi. Mana tak jadi murtad. Bahu saja ya pengata munafik ni ya. Nah, Nabi tahu dah. Kata dia ni bukan ni, bukan mata bukan yang nak itu. Dia dok gerai nama daripada Nabi. Cuma tak ada nak itu. Nabi bukan tak menabur, Nabi bukan tahu benar. Nak tu hal wayak ke dia. Nah. Maka Nabi kata, "Ama kana fiikum rajulun rasyid yaqumu ila haitsu hadha ila haitsu ra'ani kafaftu yadi an bai'atihi fayaqtuluhu." Faqalu, "Ma nadri ya Rasulullah, ma fi nafsika? Alla أو مأت إلينا بعينك فقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. Nampak tu? Jadi ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Jadi bila Nabi masa wi masa 3 hari tangguh tu. Nah. Nabi tak say, tak say bai'ah dengan dia lah. Nampak tu? Dan demo tu pun duk oah. Sampai 3 hari dia bai'ah. Bai'ah pak lagi pula. Nabi tanya sahabat dia, tak ada ke? Salah seorang daripada kamu yang peheh. Dah, saya pergi masa 3 hari tengok dia dah tu tak peheh mata. Gi pak tu, gi bunuh dia, tak ada ke? Dah. Mata ambil dia tu, mata buat dia itu tu dia ngenak dia, khianat tu pergi gi bunuh dah. Sahabatnya tanya Nabi, "Wak apa Rasulullah tak tunjuk?" Kata, "Wak apa? Wak isyarat dengan tangan ke?" Sepeng kata, "Kep, misalnya." Atau wa isyarat dengan mata ke?
Awa ala alla wa au ma'ta ilaina bi'ainika. Tidakkah kamu Rasulullah beri mata ke? Suruh-suruh kami itu. Nah, beri mata suruh kami itu ke apa? Beri mata suruh kami bunuh dia ke? Rasulullah kata, nah, la yang bagi tidak patutlah bagi Nabi. Nah, nak buat macam tu. Nah, nak buat apa? Nak buat apa yang halang dia. Nah, masa tu, tu masa apa? Masa tiga hari itu. Nah, masa panggil tu, masa tangguh tiga hari itu. Ah, nampak tu? Mata lepas tu tu, nah dia murtad semula. Mana tu? Bahau saja dia mata. Duduk satu dewa yang kata masuk Islam dah. Lepas tu murtad. Ah, murtad dia bunuh orang Islam pula. Mengatakan dia besar dia ni. Rasulullah apa? Rasulullah, ah, maaf dulu, maaf dulu tiga hari ke apa tu? Ah, kalau dia main molek ke apa tak apa timo. Dak. Yo. Mari duk mengaku, mari duk mengaku salah ramo tu buat sampai 3 hari lagi berat. Nah, apa yang kata? Ah, dia tu ingkar mula pula. Dia tu ngenak semula pula. Nah, maka Rasulullah, mata Rasulullah izin nak suruh bunuh. Tapi sahabat tak faham. Nah, kata Rasulullah duk macam mana? Rasulullah kata, "Alaysa minkum rajulun rasyid? Alaysa fikum ma kana fikum rajulun rasyid?" Tak ada ke orang faham apa saya nak? Ah, sahabat tanya, "Mata apa Rasulullah tak tunjuk tangan tak?" Okay. Nah, buat dengan mata kena cape dia tu. Nah. Ah, Rasulullah tu tak apa, tak sepatut bagi Nabi. Nah, bila janji dalam masa nah, 3 hari amanah kata tu. 3 hari amanah lah. Tak boleh nak ngenak lah. Misalnya kita panggil orang masuk dalam rumah kita. Nampak tu? Panggil orang masuk dalam rumah kita. Bawa orang masuk, kita kaci pintu pak, kita ikat tangan dia, kita bunuh dia. Tak boleh lah tu. Mereka kata, nah, ni memang kata kita tipu tu. Banyak lagu tu. Kita dapat tu dalam dunia lah ni kan. Oh, tak apa bagi Muhammad tak apa amun ah nak gapo. Nah, amun ah nak gapo tu. Maka bila dia masuk kita kocip itu. Nah, gari tangan kita tumuk kata-kata kita buat gapo ke dia? Bunuh mati dia tu. Tak boleh lagu tu. Nah, maka kita keamanan dah sebab itulah negeri Islam negeri aman. Itulah Islam ni dia bagi kafir kepada apa? Kafir zimmi, nah, kafir muahid. Nah, kafir mana tu? Kafir hak bawah zimmi, hak bawah jaga kita, muahid ada perjanjian, ada gapo tak boleh nak buat ikut sen dia. Nah, ni mana tu? Nabi SAW dia jaga. Oleh pada wajah hak tapi Nabi masa 3 hari dah. Dah 3 hari tu tak ada gapo lah. Tapi lepas tu nah, nampak dia ada itu juga. Maka boleh itulah. Nah, ni makna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia jaga sungguh-sungguh. Nah, buku amanah ni tidak boleh dia tu khianat walaupun sedikit pun. Maka di sini tu a'zam bihadhihi al-amanah. Nah, allati halat bainahu wa bain ma kana yashtahi min safki dami hadha alladhi qad irtadda wa iftara 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fakana qatluhu fillah law ashara bih. ولكن عظمة أمانته أبت عليه أن يخدشها حتى في إمائه وهو في موطن حق بأبي هو وأمي. معنى تا di sini tu nak tunjuk kata Rasulullah tu sangat beramanah. Padahal Rasulullah tu ada sikti dia tu raja, dia tu ketua, dia nak balas, dia nak dena pia, dia nak bunuh siapa, dia boleh buatlah sekat tu. Sebab dia mencelak jahat-jahat dah. Tapi tak sah juga pasal main dengan mata, beri mata dak juga. Dah perik dengan mata ke atau tunjuk dengan tangan tak juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dia jaga padahal di sini tu Allah izin dah pada dia, tapi dia jaga juga sedara dikasihi. Lagi pula kita dapat tiba bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita tu beramanah dalam kita haikan periksa. Nah, dalam kita beri ke apa? Beri pengesyoran tu kita kena beramanah juga. Sebab ini di antara nah apa yang kata setinggi-tinggi sepenting-penting amanah. Nah, yang apa? Yang dengan sebab orang ambil pengsyurai kita tu orang gamak. Mengapa kita wi kam nasihat, kam fatwa pada orang itu? Kita kena wi molek. Nah, yang wi kusai. Orang mai tanya ustaz. Misalnya, ustaz lah no eh. Nah, buku tu buku ni kita kena mikir mula kita apa kita nak kita nak bayar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia amanah.
Nah, Rasulullah SAW dia amanah. Di antaranya contoh, dua orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadiso, ruang satu ruang ya, ruang apa? Kanka dah, kanka apa tu? Ka orang tua, bunuh orang tua. Seorang ni mari tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah hukum bunuh ayah saya? Apakah hukum bunuh ayah saya? Demon ni pun mari pula, apakah hukum bunuh ayah saya? Rasulullah belum dia nak jawab kata boleh tak boleh, haram tak haram. Nah, kenapa tu? Maka jawapan dia tu amanah, tengok orang. Demon ni mari nak tanya kerana dia nak bunuh adik ayah dia kerana nak ambil harta. Dia nak bunuh siapa? Nak bunuh ayah dia kerana nak ambil apa? Nak ambil harta. Demon ni dia apa? Dia silap. Dia tubik bur dengan ayah dia. Dia tubik apa? Lasak dengan ayah dia. Lepas tu dia nampak bayar jauh. Kamak penatih. Nah, kamak dah bayar penatih. Tapi dia pergi panah. Nampak dia mati. Dia mahu tanya Nabi SAW. Nah. Hak ni bunuh ayah kak? Hak ni bunuh ayah kak? Tapi hak ni tak bunuh lagi. Tapi dia nak bunuh kerana nak ambil harta. Hak ni dia silap. Jawab pay tak sama. Betulah. Amanah dah ada jawab pay. Nah, betulah. Jawab pay kena ada dua jawab pay. Selain pada jawab pay fiqh, jawab pay akhlak. Jawab pay akhlak, jawab pay wiyadi. Nah, adanya jawab pay akhlak seperti mana? Ditanya misalnya, ditanya. Ustaz banyak kali gak ditanya. Apakah hukum ustaz? Nah, kita setubuh dengan bini kita. Nah, kemudian kita gunakan mulut kita pergi sentuh. Nah, baiklah, perempuan bini dia tu, bini pergi sentuh. Nah, mulut dia tu dengan apa? Dengan kemaluan laki dia. Atau laki dia pergi sentuhkan mulut dia dengan kemaluan bini dia. Boleh tak ustaz? Nah, tu ulama fiqh tu pada beberapa pendapat. Katanya, boleh, tak ada apa. Sebab apa? Sebab nisa'ukum harthul lakum. Nah, faktu harthakum anna syi'tum. Nampak tu? Boleh setengah ulama kata. Boleh. Kerana apa? Kerana hak tolehnya mak dan setubuh dengan bini dan mana kata setubuh dengan bini melalui dubur. Daripada dubur balik belakang. Punggung tak boleh itu. Nah, patut lebih pada tu boleh tak boleh lakon. Setengah tak boleh. Sebab gotu sebab goni. Ni memang kata fiqh. Tapi kita pergi pada akhlak pula. Kita pada akhlak. Kita jawab betul akhlak. Kita jangan kata mulut kita kalau kita dah baca Quran, mulut kita kita dah berzikir pada Allah, dah sebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mulut kita tu kita dah sebut. Boleh tak kita sentuh benda semua? Kita sentuh kemaluan. Tubiknya akcing daripada tu. Daripada tempat itulah tubiknya akcing, tubiknya dah. Pengata darah semua ke apa nama tu. Tanya itu kita pula. Boleh buat tak? Gamuk tak buat. Mulut kita baca Quran, kita guna lagu tu. Tak ada yang kiat langsung pada mulut kita. Dah kita tasbih pada Allah, dah baca Quran, dah berzikir. Dah kita buat macam tu. Mikir tengok. Begitu juga. Pindah wali. Pindah wali ni ustaz tekem nak. Kata, nak pindah wali, kena mikir. Dah seribu kali mikir. Nak pindah wali. Orang nak buat tu. Jangan semata-mata kita nak ambil hukum fiqh. Ada ulama kata boleh. Ya, ada dalam kitab. Bukan tak ada. Nampak tu? Dah. Lepas tu bukan selalu dah. Ya, ada syarat-syarat dia. Dengan kai dia. Satu, dua, tiga, empat nak boleh ni. Buat apa? Empat boleh selalu dah. Buat apa? Belah kita kata ada ulama kata boleh. Lepas tu di tempat kita nak buat. Saya nak kata, kalaulah dah kena anak kita, orang buat pergi, buat lari anak kita pergi pindah nikah, pindah wali, kita jauh tak? Orang harus nikah orang tu. Dah ada orang yatim kena pada anak kita, kita tersewi dia. Dia buat lari anak kita pergi nikah lain, pindah wali, kita reda tak? Mayom. Pada mana? Jauh tak? Mayom. Bahkanlah ni, mak pak tahu gapo. Ahli kampung ni tak tahu gapo. Warga-warga dia tak tahu gapo. Kita pergi pindah nikah lah.
Pergi pindah wali dah. Tak tahu buku ke apa. Bukunya buku dok. Hak nun dok dok apa? Hak reju nikah tu dok nak duit 3000. Dah hak ju nak hak ju nak nikah ni. Dah nak nikah ni dok gerai dok nak. Dah dok dok nak itu syahwat dia. La haula wala quwwata illa billah. Nak tanya tak mak pak dia ada dar. Budak ni lepas pada tu jadi kena. Tak ada malu. Kelik rumah boleh tak? Kalau mak pak dia tahu kena kena. Kena katak, kena hamak, kena pegang, kena putus. Putus hubungan. Mung tak apa ni, mung orang yatim. Dah, mung tak apa mung ni, orang juga nikah orang. Ni, budak ni. Dah, budak nak duduk semana kalau dia nganung. Dia mung tak ada kata, pak dia, aku tak izin. Aku tak izin, aku tak gapo. Dah, ni anakku, aku pera dia. Dah, 18 tahun. GCP, aku duduk dulu, duduk pera dia. Mung buat lagu tu. Misalnya. Dah, kita mikir dengan kecil, jawab dengan akhlak kata. Jawab dengan amanah. Bukan jawab dengan hawa-hawa nafsu. Kalau anak kita, kita tak jangan orang buat lari lagu tu. Nah, nikah pindah wali. Demo ni pun tak ada apa, tak ada. Jam anak dia, eh saya. Nah, kacau dia perah lah lu mari pak lari kita. Nah, la ilaha illallah. Ini banyak kata, tak kena saudara dikasih. Oleh itu, nah, amanah ini, amanah ni. Semua ni amanah. Nah, amanah dalam kita, hai kan periksa. Amanah dalam kita nak ubah kat orang. Kita jadi bomo. Jadi bomo. Caya dah. Caya apa? Ya pada orang tu kan. Cuma caya pun. Yang ini caya kosa. Dah. Ni silap. Tu di bawah. Di bawah. Dah. Romba ni. Pening doa. Dah. Giwi ubat silap kat orang. Mati. Dah. Giwi ubat ke apa? Ubat. Dah. Ubat rok. Rok lain. Kawai di rok kau ni. Lepas mati. Lepas tu pihak nak bicar. Ni lah iya lah. Kena lah iya. Banci. Dah kena amanah. Gapo kena amanah, amanah, amanah. Nih kecek buku amanah ni. Rasulullah dia tekel sangat. Nah, dan akhlak Nabi ni cara semua buku amanah. Nah, oleh itu kita umat Nabi ni, kita kasih Nabi, kita kena beramanah. Nah, jangan kita buat main-main, jangan kita buat mudah-mudah, jangan kita buat suka-suka, jangan kita buat tak apa-tak apa. Nah, itu tak boleh saudara dikasih. Masa kita pun dah telah sampai kepada dah pengunjungnya. Saya berdoa semoga kita tu dah apa tu kita tu dapat iman lagi, kita dapat amanah. Nah, dan kita berdoa semoga Allah Taala a'inna. Nah, ya Allah, nah tolonglah kami dalam nak pikulkan ini amanah. Dan ya Allah, ampunlah Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kita akhiri nah ruangan kita ini dengan kita ucapkan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.